Kepadatan arus mudik di jalan tol Jakarta Cikampek sangat terasa hari ini. Saya berangkat tadi pagi sekitar jam 2 dari Depok dan sampai di Semarang saat ini sekitar jam 10.30. Sepanjang perjalanan, kemacetan kebanyakan terjadi di sekitar rest area. Apalagi saya perjalanan saya di sekitar jam makan sahur dan waktu sholat subuh. Disitulah kemacetan terjadi. Untuk masuk ke rest area juga memerlukan waktu yang cukup lama karena sudah antrian sudah mengular hingga ke jalan utamanya. Nah, dalam puncak perjalanan mudik nanti sore atau mulai besok pagi, nah, ini harus diantisipasi perjalanan Anda yang melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Tips saya, Anda bisa keluar di exit tol terdekat daripada menunggu di rest area. Karena di sekitar exit tol Anda bisa menemukan masjid, Anda ada restoran dan juga ada SPBU. Di situ Anda bisa lebih leluasa untuk beristirahat dan tidak perlu mengantri. Nanti setelah itu Anda bisa masuk lagi ke jalan tol tersebut.